makan, jangan langsung berbaring. Oh. Karena kalau dia berbaring, maka secara gravitasi si asam lambung itu sulit berada di bawah. Karena kalau kita berdiri begini, dia di bawah ya? Karena cairan kan akan menempati bagian yang terbawah gitu. Sehingga si asam lambung ini nggak sempat naik ke atas. Nah kalau kita berbaring, maka secara gravitasi asam lambungnya ini bisa mencapai ke katup yang di atas, sehingga bisa bocor naik sampai ke dada, sampai ke terasa di mulut gitu. Berarti kalau habis makan jangan tidur-tiduran dulu, jalan-jalan tadi itu ya, Dok. Berapa lama, Dok? 2 jam. Waduh. Ya Anda 2 jam sambil bobo laptop gitu sambil kerja mungkin bisa enggak ya? Agak kurang.